Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wa nahdha. Sadati wa sayyidati anisati wa ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur ashabul ma'ahid ashabat turki sufiyah al-mu'tabarah para masyayikh, para kiai, para ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, pesantren Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, ahliul hudur. Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika waktu itu Mekah dalam keadaan jahiliyah, ummiyin, buta huruf rata-rata, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, Umayyah bin Salat, Antar al-Absi, itu yang bisa nulis tuh. Yang lainnya buta huruf. Dan agamanya sangat sesat, buta huruf, agamanya sesat, nyembah watu tanpa ada dasar teologi. Orang Hindu, orang Buddha nyembah batu, tapi ada kitab sucinya, Rigveda, Mahavad Gita, itu kitab sucinya itu, Sandinista, yang disembah batu tapi ada filosofinya, ada teologinya. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar teologi, tidak ada kitab sucinya. Lah Nabi Muhammad diutus oleh Allah membangun orang masyarakat yang seperti itu. Kalau orang mana ini? Daerah apa namanya? Sudah tidak ada buta huruf, agamanya sudah bagus, gampang dakwahnya. Nabi Muhammad dakwah kepada orang buta huruf dan agamanya nyembah batu. Cara bagaimana membangun masyarakat seperti itu? Allah memberi guidance kepada Rasulullah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Masyarakat Arab ummiyin dan dhalalim mubin, buta huruf dan sesat. Cara membangunnya pertama kali, yatlu alaihim ayati, dibacakan Al-Quran. Maka orang ceramah, orang khutbah, orang tabligh harus berdasarkan Al-Quran. Ajemet lelucon dari awal sampai akhir, walau guyur tok. Bukan ceramah agama itu, bukan itu hasanah. Apalagi ngancam-ngancam, nyaci maki kesana kemari, bukan mau itu hasanah. Ma'idoh sayyi'ah, bukan hasanah. Kalau ma'idoh hasanah harus yatlu alaikum ayatillah, harus dibacakan kepada kita semua ayat-ayat Allah. Dan ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, orang Arab ada yang pro menerima, banyak yang kontra menolak. Tapi dua-duanya gumun, terheran-heran.
baik yang iman maupun yang kafir terheran-heran. Ini Muhammad bisa cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di surga dilarang makan buah-buahan, kemudian makan buah yang dilarang itu, diusir dari surga. Kemudian Nabi Nuh banjir topan, tidak ada yang selamat kecuali yang bersama Nuh di perahu orang 80. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, selamat gak apa-apa. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, hebat, bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Nabi Musa, luar biasa, tongkatnya sakti. Dari mana Muhammad kondiku, ngaji ora, sekolah mboten, merantau mboten, moco gak iso. Paham mboten. Orang terheran-heran, ini Muhammad dari kecil angon wedus, buta huruf, yatim piatu. Kok tiba-tiba cerita Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Syekh, Nabi Yunus, kondiki, Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Hud, Soleh. Dari mana itu bisa cerita itu Muhammad? Orang tahu ngaji, orang sekolah, orang sebocok, enggak tahu melancong ke luar negeri cari pengalaman, enggak pernah. Aku tiba-tiba bisa menyampaikan dongeng, cerita, tarikh, hikayat yang sangat luar biasa. Dengan tutur bahasa yang sangat luar biasa indahnya Al-Quran. Maka yang hatinya dapat hidayah masuk Islam, yang hatinya ingkar, wangkot, sombong, tidak mau masuk Islam. Apa sebabnya? Bukan tidak mengakui Al-Quran hebat, tapi saya ini bisnisnya bikin berhala dijual. Nah, Quran melarang nyembah berhala, bisnis saya bangkrut dong. Saya melarat makan dari mana saya nanti? Paham betul. Usaha ma'isyah saya, kehidupan saya sehari-hari jual berhala. Lah kalau berhala dilarang, ya saya nanti enggak punya bisnis. Bisnis apa? Yang kedua, ada yang kalau saya masuk ikut Muhammad, kumpul budak-budak, orang remeh, orang kecil, Bilal, Mus'ab, Suhaib, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir, budak itu. Masa saya hidup dengan budak? Kira-kira di zaman sekarang ada gak yang kayak gitu tuh? Ada gak? Kalau saya kumpul santri, gengsi dong. Santri itu kotor, cebrik, gudigen, musolai kotor, bau pesing, tikarnya robek, toiletnya banyunya sat, cibuknya bolong. Apalagi? Rokoknya jarum coklat, lah, insyaallah. Sandalnya lili, sarungnya cap gajah juduk. Masa saya kumpul dengan orang begitu? Ini kalau zaman sekarang gitu, zaman dulu gitu. Kalau saya masuk Islam, duduk dengan Bilal, budak itu, Suhaib, Mus'ab, Yasir, Ammar, Sumayyah, gengsi dong. Berarti apa? Egois, berarti ananiah, sombong. Ada lagi yang enggak ikut, mau ikut Nabi Muhammad. Ajarannya Muhammad melarang minum arak, zina, bohong, nipu. Saya pekerjaannya tiap hari mendem. Nah kalau ikut Nabi Muhammad kan enggak mendem, ora kuat aku. Paham betul. Kalau saya ikut kiai sekarang, narkoba dilarang, haram. Enggak mau ah ikut kiai, enggak mau ah. Dilarang bernarkoba, dilarang minum arak, dilarang minum whisky. Enggak usah ikut kiai ah. Ada orang kayak gitu. Ada lagi
tidak mau masuk Islam karena di dalam Quran diceritakan ada hari akhirat. Di sana ada keadilan. Yang benar surga tanpa dibela pengacara enggak apa-apa. Yang salah jahat neraka, dosa neraka, nipu neraka, bohong neraka, korupsi neraka, curang neraka. Paham betul? Nah, aku penggaris tiap hari ngono. Aku tiap hari penggaris ngono. Nipu, bohong. Ya kalau ikut Nabi Muhammad kan mendeni aku. Masyarakat saya ikut Nabi Muhammad lah. Mengerikan ikut masuk neraka bakal aku yang menasah binar. Masyarakat usah. Jadi orang yang tidak masuk ikut Nabi Muhammad masuk Islam karena takut dengan ancaman Quran, orang jahat pasti akan dibalas masuk neraka. Oh. Tapi yang dapat hidayah juga banyak, antara lain Sayyidina Umar bin Khattab. Umar belum masuk Islam, Umar saja saya panggilnya, belum masuk Islam belum. Umar pergi dari kota, meninggalkan kota setengah bulan. Pulang ke kota Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bin Amr bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Adiknya Fatimah bin Khattab dengan suaminya tadi Amr bin Nufail. Umar marah, setempelengin adik saya ini, apa-apaan, datang ke sana. Di depan pintunya rumah adiknya Fatimah dengan suaminya, Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal ardu was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalakal Qur'an litashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk membuat kamu celaka, tapi Qur'an saya turunkan tadhkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia yang mau takut kepada Allah. Diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit, siapa namanya? Ar-Rahman, yang menguasai alam arasy dan seluruh alam semesta ini. Itu Umar mendengar bacaan itu ngelumpruk, apa ngelumpruk apa? Terduduk kemeringat dingin. Ini panjenengan ngeroke pocok kurang malah angob. Sayyidina Umar keringat dingin. Akhirnya menarik kertas yang sedang dipegang oleh adiknya, beliau pun ikut baca, gemetar, berkeringat. Selesai baca, Aina Muhammad al-an, saikinang di Muhammad, di sana, di Jiyad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Sudah, saya ke sana. Umar lari ke sana, ketok pintu. Para sahabat ketakutan di dalam rumah itu. Kanjeng Nabi dengan tenang membuka pintu, Umar masuk, langsung baca masuk Islam. Ini kata Nabi, salah satu doa saya yang mustajab, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham Abu Jahal, namanya kan Amr bin Hisham Abu Jahal. Hidayah turunnya kepada Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, saudara-saudara, teman-teman Islam ini, yang Muslim ini, sahabat, sekarang ngaji Quran, sholat jangan di sini, jangan sembunyi, di Masjidil Haram ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim piatu, silahkan lawan saya. Itu Umar. Akhirnya sejak itu Kanjeng Nabi karo sahabatnya ngaji Quran ning Masjidil Haram, buatan umpetan, buatan. Jadi
orang seperti Umar yang pasang badan harus wonten mboten. Kula jawab. Silakan Kyai, silakan maju. Ada saya, jangan khawatir. Siapa yang ganggu, ada saya. Mau isinya janda apa? Mau melawan saya, mau istrinya jadi janda, mau anaknya jadi yatim piatu, ada saya. Ada enggak? Sudah punya belum orang kayak itu? Punya belum? Harus ada yang kayak Umar ini pun. Jadi harus ada orang yang siap. Nah, Quran ketika zaman Nabi Muhammad diturunkan oleh para sahabat, karena buta huruf, kebanyakan buta huruf, dihafal. Sahabat apal kabeh Al-Qur'an niku, apal kabeh. Lah ono sing iso nulis tidak sempurna. Ada yang cuma surat Baqarah, ada yang sudah punya amma ya tasaalun, surat Naba, ada yang punya tulisan sebagian ayat sekian ayat. Enggak ada yang sahabat punya tulisan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, betul wonten? Yang bisa nulis sebagian kecil. Tidak semua Quran ditulis oleh para sahabat, dihafal, iya dihafal, semua hafal. Oleh karena itu tulisan yang ada pun tidak sempurna. Titik mawon boten wonten. Quran titiknya ora ono. Ba, ta, tha, nun, ya, podo, jim, ha, kho, sami, dal, dal, nggak ada bedanya. Roh, zai, sama. Ini orang percaya, saya punya di rumah fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Fotokopinya, titiknya enggak ada, saya enggak bisa baca saya. Masya Allah. Bu, ini orang kayaknya bisa mocom, bu, aku bisa mocom aku. Maka pada setelah sahabat pada banyak yang wafat, meninggal, ganti generasi baru, membutuhkan tulisan Quran yang benar, yang sempurna. Tahun 62 Hijriah ada seorang ulama namanya, bukan sahabat, bukan, seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik di atas huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik telu dhuwur, jim titik siji tengah, ha non titik, kho titik di atas, dan seterusnya. Tahun 62 Hijriah. Siapa namanya yang bikin? Jawab, siapa namanya yang bikin? Gak ada siaran ulang ya. Gak ada siaran ulang. Sing apal alhamdulillah, yang rapal ya wis. Tuh jasanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Wis ono titike Islam semakin berkembang kemana-mana, masih kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam berjasa besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 170, Wad'ul Ashkal, menciptakan harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, sopo sing gawe yang keras. Ma, sarapane ikan asin iki tenger ini. Sarapan niku telur, madu, susu, jahe. Pinter, cerdas. Sarapane ampas klopo, masya Allah. Klopo isi peres, masih di dahar, kue mecin, kue uyah, kue lombok, gijinya udah enggak ada, di peres. Jenenge apa jenenge? Bahasa Cirebon semayi jenenge. Bahasa kene apa? Oh sama. Di dahar putra panjenengan dedel otaknya. Wes. Sekarang tulisan Quran sempurna, tinggal kita rajin baca, rajin menghafalkan. Wis ono titike, wis ono harokate, wis ono ilmu tajwid. Nek maca Qurane mah salah, dosa. Wis ono ilmune kok salah.
orang gelem belajar. Kalau nate ada orang buta datang ke pesantren saya, hafal Quran luar biasa. Namanya Budi siapa ya, lupa Budi namanya. Terus saya bilang, heran ya santri-santri, ada orang buta kok begini kok hafal Quran. Dia ngomong, saya malah heran yang enggak buta kok enggak hafal Quran itu. Yang heran saya, yang jenengan yang matanya malah kok enggak hafal Quran, saya yang matanya merem aja hafal Quran. Hadirin saya hormati. Ya. Jadi jasanya ulama luar biasa, mboten? Luar biasa. Ono mana dongeng? Sejarah bukan dongeng. Ada kiai tahun 1430 ngajarkan Quran di Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat Utara. Namanya dipanggil, namanya Hasanuddin, dipanggil Syekh Qura. Siapa namanya? Qura Qori, pembaca Quran. Raja Siliwangi Pajajaran, Pangeran Pamanah Rasa, marah ada agama Islam. Datang ke Rengas Dengklok, Kerawang, bawa golok dengan pasukannya. Sampai di sana, ada santrinya Syekh Qura lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya enak, didelok bocae wedok kutilang kuning tinggi langsing. Raja Siliwangi jangankan mau nempeleng atau membunuh Syekh Qura, malah klepek-klepek. Pak Haji, saya kawin ini ya santri Anda ya. Ya silakan masuk Islam. Masuk Islam. Siapa-apa? Masuk Islam. Terjadi pernikahan Raja Buddha yang beragama Buddha, masuk Islam karena ingin nikah dengan namanya Subanglarang. Siapa namanya? Nanti akan punya anak 3 orang, hebat. Pertama kali namanya Syekh Rahmatullah, dipanggil Prabu Kian Santang, yang akan mengislamkan seluruh orang Sunda. Orang Sunda asli sampai sekarang Islam pasti. Ini orang-orang Cianjur, orang Sukabumi, orang Kristen, orang Batak itu kawin orang Sunda. Orang Sunda asli pasti Islam. Gak ada orang Sunda bukan Islam. Kecuali Patih Pucukumun. Patih gak mau masuk Islam tapi gak ganggu Islam. Tetap agamanya karuhunan Sunda Wiwitan. Dengan suku Badui di Malimping, Kabupaten Lebak. Oh, jadi nggak ngerti sejarah ini ya? Nggak ngerti sejarah ini, betul ngerti sejarah ini lagi. Nomor 2 putranya Prabu Siliwangi, namanya Syekh Somadullah, dipanggil Ki Kuwu Cirebon, Walang Sungsang. Wow, sakti orangnya. Hati-hati orang Cirebon, hati-hati. Ki Mahri Sudoboyo, orang Cirebon, sakti itu. Dibacok kepalanya keluar geni. Yang keluar api, gimana harus waktu itu jadi kepala pondok, belum menikah, belum jadi mantunya Kiai Mbah Karim Dereng, keliling pondok oleh PKI dibacok dari belakang, keluar api, gimana harus itu wak saya, misananya bapak saya misanan, ibunya kakak adik dengan Kiai Sirot, dah Kiai Idris menantunya Mbah Hasyim Asy'ari, yang dipotong nggak bisa, yang kalau ngasih uang tinggal ngambil dari tikar, padahal di tikarnya oh, kata anak yang nyapu nggak ada papanya, padahal ya kalau ngasih uang di sini, nah itu juga Cirebon. Pendiri Dresmo Surabaya Cirebon. Coba lagi, Syekh Arif Segoropuro Pasuruan Cirebon. Mbah Holil Bangkalan kakek buyutnya, kakek yang keempat Cirebon. Pendiri Gontor, silakan tanya Pangeran Jamaluddin namanya. Pertama gawe musola, tempat sholat di Gontor, Cirebon. Paham boten? Kulong dari Cirebon. Boten sombong, boten. Kiai Kiku Sangkan itu, Pak Bupaten Cirebon, Bupati Cirebon punya ilmu 3. 1 Dipa, apa namanya? Aji Dipa.
bisa memahami bahasanya binatang. Jadi ini ono semut lagi bertengkar, ngerti dia. Ini ono kucing lagi mesra-mesraan, ngerti dia ini bahasanya. Itu namanya Aji-Aji Dipa. Nomor dua, Titi Murti, bisa jadi raksasa, bisa jadi besar. Pernah mentang, bentang kaki kiri di Gunung Cermai, kaki kan di Gunung Jaran, di atas gunung mentang itu, ketika akan diserang oleh Belanda. Ya Allah, luar biasa. Terus yang terakhir namanya perempuan, Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh seorang Habib dari Pakistan namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan, punya putra Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Paham boten? Gara-gara Al-Qur dan dibaca oleh kutilang. Coba kalau yang baca enggak kutilang, enggak jadi masuk Islam itu. Jadi sebenarnya Al-Qur'an dibaca oleh kutilang. Jadi cantik itu penting. Kalau sudah bisa baca Quran, wayuzakihim, nomor dua ini, wayuzakihim, mentalnya dibangun, akhlaknya dibangun. Rasulullah membangun akhlaknya orang Arab yang kaya setan itu. Bapak yang mati, ibunya masih beres, dikawin dewe, orang jahiliyah. Dan dua anak wedok takut jadi beban, dipendam urip-uripan, sejak masih baru lahir. Sayyidina Umar pernah, Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, pernah ngubur urip-uripan anaknya perempuan baru lahir. Masya Allah. Paling seneng gulet. Nah, orang yang salah satunya yang mati, tonton, salah satu ada yang mati, tepuk tangan. Berarti sukses acara ini. Yang orang gelut terus orang yang mati sudah. Ini jahiliyah Arab nih. Nah, sing salah wong cilik disiksa, nah sing salah wong gede tenang-tenang saja. Itu ja. Sekarang masih ada kayak gitu? Enggak ada ya. Nah, sing salah wong gede aman. Nah, sing salah wong cilik dihukum. Mau kotor buat dengar iki. Udah. Itu namanya jahiliyah. Jahiliyah bukan hanya nyembah berhala, tapi curang, tidak adil, zalim, terima jahiliyah semuanya. Paham gak? Lah, masyarakat yang seperti itu oleh Nabi Muhammad disulap menjadi memiliki al-akhlaqul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidak sekali-kali saya diutus kecuali untuk membangun akhlaknya orang Arab. Malah kata seorang penyair dari Mesir, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang akhlaknya, bukan agamanya. Percaya betul. Mau kemana mas? Hati-hati. Saya pernah kesana mas, sholat Jumatan, sepatu hilang. Saya pernah kesana di Alfamart, begitu sesanya 10 menit paling enggak di Alfamart 10 menit, spion hilang. Uang, aduh, terkenal, bajingan. Jangan sampai gitu, jangan sampai orang nggak tanya orang sini apa namanya ini Islam apa bukan, agamanya apa, nggak tanya. Tapi aman apa tidak kalau saya kesana? Suang sulit pun mau kemana? Oh tenang, orangnya baik-baik semua. Saya pernah kesana wudhu di tempat wudhu, dompet saya ketinggalan 2 hari masih utuh. Paham bukan? Ada negara Islam 100%. Si jiman betul wonten wong non muslim. Apa? Afghanistan. Mireng namanya niku. Terdiri dari 7 suku.
100% Muslim, 97% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah. Wis 40 tahun perang saudara, paten-patenan, bom-boman sesama Islam, sesama warga negara Afghanistan. Bom ledak di pasar, di jalan, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Maulid kemarin lagi sholat asri masjid dibom, 55 orang mati. Dulu pernah 800 orang sholat Jumat mati dibom. Lagi maulid Nabi di hotel dibom mati. Afghanistan Muslim 100%. Pengen panjenengan mereka pengen tuh Islam semua tuh, tapi akhlaknya nggak ada. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, alumni Al-Azhar Mesir, dibunuh. Kata yang membunuh kafir, antek Amerika ini, kata yang membunuh. Ono biduan wadon, bocah wadon nyanyi, lagi nyanyi, dibunuh. Wedok nyanyi haram. Oh, jadi wedok nyanyi haram, membunuh enggak haram. Akhlaknya pecah gitu. Sekali lagi saya tanya, Islam semua, ahli sunnah 97% ahli sunnah. Pengen jenengan mriko? Suang sulipun Jepang. Jepang agamanya Islam bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan. Agamanya namanya Shinto. Kalau di Jawa ini agama lokal apa? Di Jawa apa? Dharma Gandul, Gotoroco, Suryo Dharma. Apalagi Sambelun, Subud, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Parpalin, itu agama-agama lokal. Animis. Di Jepang agamanya animis, tapi aman, tentram, tenang, damai. Kulo isim papat meriko, isim papat meriko. Gak ada puntung rokok di jalan, puntung rokok di jalan gak ada. Bersih, supir tertib sendiri-sendiri, malu kalau melanggar lalu lintas. Maka tidak ada polisi jaga lalu lintas di kota Jepang. Gak ada polisi. Orang bawa mobil izin nek melanggar, izin malu. Betapa malunya saya ini jadi pelanggar aturan. Tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut Gusti Allah, bukan takut neraka. Gak ngerti Gusti Allah orang Jepang. Izin nek ketahuan, izin si A bupati misalkan bupati korupsi, saya malu, istri malu, anak malu, cucu malu, saudara keluarga semuanya malu. Nggih mboten? Dengar iki wonten malu mboten? Di Indonesia ada malu enggak? Korupsi ada enggak? Di sana Jepang enggak ada korupsi. Terheran-heran saya kalau bicara di Indonesia banyak korupsi mereka. Dah. Kalau janji tepat. Suatu ketika saya janji ditemuin jam 9. Kurang 5 menit belum datang. Rame di tempat pejabat wali kotanya rame. Ada apa, sakit? Atau kecelakaan di jalan? Gitu, padahal bukan sakit kecelakaan. Ya biasa kurang molor-molor lah kira-kira gitu. Biasanya kurang molor-molor. Gak tepat waktu biasa kan orang Indonesia. Di sana dikiranya ini tamu kita ini belum datang sakit. Apa tabrakan di jalan sampai gitu. Ya Allah, waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, ditonton ribuan anak Jepang nonton, tidak ada puntung satupun, tidak ada plastik sampah satupun, semua diringkes dewe-dewe, dibuang ke tempat sampah dewe-dewe. Masya Allah. Sekali lagi, martabat bangsa akhlaknya, bukan agamanya. Bukan hanya Afghanistan saya cerita tadi itu, Somali, negara Somali juga perang saudara sampai sekarang belum selesai, negara bubar,
Libya, Saddam Muammar Gaddafi ditembak di gorong-gorong air, sampai sekarang belum selesai. Perang terus satu sama lain, sesama warga Libya dan ahli sunnah jamaah semua, Islam semua. Ya Allah. Berarti akhlak Rasulullah dulu dibangun, sekarang ditinggalkan oleh orang Arab. Rasulullah membangun akhlaknya orang Arab menjadi orang yang jujur, hormat satu sama lain, harmonis satu sama lain. Jangankan dengan sesama Islam, man qatala dhimmiyan fa ana khusmuh wa man khuntu khusmahu falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, ne ono wong mateni non muslim berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya enggak akan masuk surga. Orang yang bunuh wong Kristen misalkan enggak akan masuk surga, Bu. Bukan bunuh wong Islam itu. Ya Allah. Suatu ketika ada maling ketangkap oleh Usama bin Harith. Lapor Rasulullah, ada maling perempuan. Ternyata malingnya anaknya tokoh sahabat Uthman bin Maz'un. Jadi gimana? Gak usah ditangkap ya, dilepas sajalah. Mengingat bapaknya orang besar, sahabat besar. Apa Usama? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala anna hadzal amr ma taraktu. Wallahi law saraqat Fatimah binti Muhammad la qata'tu yadaha. Usama, seandainya maling itu anak saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangan. Dan seandainya tantangan saya adil ini, mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku tidak adil, saya enggak akan takut dengan ancaman apapun. Pejabat saniki ngomong koten buatan untuk memiliki. Jawab ya Allah. Aduh-aduh kok Jakarta jawab, takut orang, takut orang jawab ya. Pejabat yang memiliki ngoten buatan. Seumpama maling itu anakku, saya yang akan menghukum. Ngoten mboten. Seandainya saya akan menegakkan hukum keadilan, diancam dengan tangan kanan diletakkan matahari, tangan kiri letakkan bulan, agar saya takut tidak menegakkan keadilan, saya enggak akan takut. Tetap saya akan mempertahankan keadilan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugo-mugo bisa ditiru. Saged niru saged. Oh, insyaallah, insyaallah. Insyaallah berarti orang siap itu insyaallah. Suatu ketika saya pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Setengah bulan ceramah muter-muter 6 kota. Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, terakhir Sydney ibu kota. Ceramah di masjid yang dulunya gereja, dulunya gereja sekarang jadi masjid. Ya, habis ceramah di situ ke warung, ke toko, belanja oleh-oleh, Suki mau pulang. Besok mau pulang. Dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin oleh-oleh. Ternyata HP saya tidak ada, hilang. Kasur-kasur pojok-pojok tak goleh gaun ya wis, hilang ya wis lah, saya mulai Jakarta tuku maneh. Sing getun paling nomor-nomor itu hilang. Nek HP-ne sih gampang tuku maneh. Mau tidur jam 9:30, mau tidur sudah. Besok mau terbang ke Jakarta, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dengan anak laki-laki satu mengembalikan HP saya. Pak, HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung gimana? Niki didikan Rasulullah padahal yang dipakai oleh orang non-muslim di Australia. Bon, niku yang non-muslim, yang muslim. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Telulikur jam
dari sini Jakarta, Dubai, Dubai, Aljazair, Aljazair, Mali, ibu kota Timbuktu, dengan 5 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Perti. Setelah itu saya ke sana, acara jalan-jalan. Ternyata di sana Budi, ibu kota Timbuktu nama kotanya, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, jalan buka terus. Tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor dimasukkan ke rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira sepeda motor di halaman rumah ditinggal turu sawengi, kuncinya masih gantung, piye? Setelah 8 tahun Kanjeng Nabi di Madinah, katanya hijrah kan dengan takut-takut tuh, sembunyi-sembunyi sampai lari-lari kan. Setelah 8 tahun masuk ke Mekah umroh, diikuti puluhan ribu orang Islam. Sampai di hampir masuk kota Mekah sudah malam, sudah sore, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah ketakutan, besok Muhammad balas dendam ini. Besok Muhammad balas dendam. Muhammad masuk pagi-pagi kota Mekah mau umroh, dikunci pintunya, orang semua takut takut dalam rumah. Apa kata Nabi Muhammad? Al yaum yaumul marhamah la malhamah. Hari ini hari rahmat, hari kasih sayang, hari silaturahim, saling mengasihi, saling bersaudara, bukan hari balas dendam. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh saya maafkan, yang dulu mencaci maki saya maafkan, yang dulu menyakiti saya, meludahi saya, memasang duri di depan pintu rumah saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Saged niru niku. Orang Jabar patah anus ya, masya Allah. Kalau adu-adu ke Jakarta sampai udan-udan pergi, dijawab saged. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah, dipuji dening Gusti Allah. Kulo terus terang mau nyuwun maaf nggih, mohon maaf nggih. Saya ini banyak yang muji di medsos, yang muji banyak. Tapi bagi saya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena yang muji sama dengan saya. Doyan ikan asin, sambal terasi, newis warek, melayu nang WC. Podo-podo orang beda koraku. Dicaci maki banyak. Yang mencaci maki saya, kafir, dajjal, liberal, syiah, oh macam-macam. Jangan sembarangan betul. Di medsos ngasih maki saya enggak takut, enggak. Kenapa? Karena yang mencaci maki saya sama dengan saya. Makan ikan asin, sambal terasi, ditambahi pete, newis warung melayu nang. Ya kenapa takut? Di panjenengan, kalau dicaci maki, gak usah takut. Yang nyaci maki panjenengan, purukar panjenengan. Yang muji-muji, gak usah jenengan apa bangga dipuji. Sing muji-muji, purukar panjenengan. Paham boten? Nek Kanjeng Nabi sing muji Gusti. Nek kula sing muji padha karo kula. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, sehingga orang Mekah semuanya minta maaf dan masuk Islam semua berbondong-bondong. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ الْفَتَحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam semuanya. Kamu ramah, kamu santun. Walau kuntal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik.
Kalau kamu fadzan ghalidul qalb Muhammad, kalau kamu sombong, kasar, caci maki, ngancam-ngancam, orang Mekah akan lari enggak mau masuk Islam. Islam mau apa iki ngancam-ngancam iki? Paham boten? Fa'fu anhu Muhammad, maafkan. Kesal mereka kamu maafkan. Tu hebat sekali kamu Muhammad. Panjenengan saged nirukan jenenge ngoten saged? Yang kemarin nipu 5 juta saya maafkan saged. Yang kemarin nyiri sepeda motor orang balik saya maafkan saged. Bukan hanya maafkan, wastagfirullahum kanjeng Nabi doakan mereka. Ya Allah, mugo-mugo dosane wong Mekah diampuro panjenengan, dia maafkan panjenengan dosane wong Mekah sing kurang ajar biyen niku. Panjenengan saged? Sing nyolong sepeda motor mugo-mugo panjenengan ampuro Gusti, saged? Ora jawab. Niku namanya akhlakul. Nah, kanjeng Nabi niku bangun wong Arab sing wau kados wau menika seperti itu sehingga orang Arab menjadi orang ashabil khuluqil azim. Nabi pun dipuji oleh Quran. Nabi ganteng, Quran enggak muji. Nabi gagah, Quran enggak memuji. Nabi pinter, sukses, Quran enggak muji. Yang dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh orang berakhlak mulia. Di sini pun akhlaknya harus dibangun dengan akhlakul karim. Wa khairun nasi du hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang adalah orang yang punya leluhur mulia. Kita pun menjadi orang membangun kemuliaan, membangun kemuliaan yang baru. Jangan hanya mengandalkan bapak saya siapa. Wasyarrul alamin adzawu khon muli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya bisa mengatakan siapa kakek saya. Lah kamu apa? Kakek kamu kiai. Lah kamu siapa? Gombal. Gombal itu lap mending lap meja, lap WC. Paham boten? Begitu pula Habib. Enggak cukup kalau hanya mengandalkan Habibnya. Di Habib alim yang amalnya soleh, yang akhlaknya baik, saya cium tangan. Saya cium tangan. Ada orang akunya Habib dari sombong, omongannya metua, salah metua. Enggak saya muliakan. Ada Habib kan, enggak usah saya namanya ya, yang mengatakan Kiai Jawa satu, Habib satu lebih baik daripada Kiai Jawa 70. Ada yang ngomong gitu, ada Habib itu. Habib nakal, Habib nakal satu lebih mulia daripada 70 Kiai Jawa. Ya Allah, orang enggak, kalau yang itu saya enggak hormati itu, yang saya hormati hanya mengendalikan judud kakek leluhur saja. Ngoten nggih, pun. Wa yuzakkihim akhlaqul karimah. Ngeten? Ngeten? Masih siap mboten? Manusia itu punya hawa nafsu dua. Berapa? Satu nafsu ghadabiyah, apa? Angkara murka, ambisius, egois. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi mudir, direktur. Saya harus jadi kepala, komandan. Saya harus jadi imam masjid, enggak mau makmum. Ini namanya nafsu. Nafsu. Waduh. Tapi kalau kemauannya tadi diniati dengan baik, caranya baik, tujuannya baik, niatnya kalau saya jadi bupati akan saya beresin semua orang-orang miskin. Gratis sekolah, gratis makan siang, gratis. Ini niat saya, niat ini. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan
caranya benar, caranya buatin curang, dan tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho Allah. Maka nafsu hudubiyahnya ganti, arahnya ganti, bukan nafsu hudubiyah, apa namanya, himmah, apa yang keras, apa Kanjeng Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang qaim lillah, tegak lillahi taala, dzu himamin, himmahnya besar. Suatu ketika dinasehati oleh siapa? Pamannya Muhammad, Abu Talib pamannya, leren disik dakwah, kamu tuh akan dibunuh Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Apa jawabnya? Kalau saya takut kan, dia jawabnya, seandainya mereka akan mengancam membunuhku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Ngoten-boten panjenengan. Ya Allah jawab, ngoten-boten panjenengan. Selama saya masih hidup, saya akan terus berjuang untuk Nahdlatul Ulama, berjuang untuk Islam, berjuang untuk kemasyarakatan, berjuang untuk fakir miskin, memberantas fakir miskin, berantas buta huruf pendidikan, tanpa dibayar enggak apa-apa. Ngoten panjenengan. Tanpa diamplopin enggak apa-apa. Ngoten panjenengan. Namanya apa? Namanya apa? Himma. Saya harus menang. Syaratnya tiga tadi. Maka nafsu hudubiyah menjadi him. Ayo muni bareng, ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Quran yang perintah apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan direndah, dihina, di bawah. Kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah, antumul a'laun, menang di atas. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah itu namanya himmah namanya. Yang kedua, semua juga himmah. Wali Songo, Islam harus berkembang di Nusantara, harus sukses. Kiai Mas'ari, NU besar, besar betul sekarang. Besar. Bung Karno, saya harus menang melawan Belanda Jepang, sukses betul. Punya apa? Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata nuklir. Punya apa Bung Karno? Punya himmah. Nomor dua, nafsu syahwatiyah, apa? Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, hutan banyak, kebun banyak, sawah banyak, toko banyak, perusahaan banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Istri? Bon? Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya ingin enak, ingin hidup senang. Rumah bagus, uang banyak, mobil bagus, ingin hidup senang, damai, tentram. Kalau niatnya bagus, kalau saya kaya, kiai-kiai saya umrohkan semuanya. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring itu akan saya beresin semuanya. Kalau saya kaya, oh banyak sekali lah, gunanya uang banyak sekali lah, pesantren akan saya bantu semuanya. Saya buatan niatnya. Caranya menang benar, caranya kaya benar. Tujuannya ibtigha amardhatillah, apa? Maka namanya bukan syahwatiyah, namanya azimah, apa? Ala qadri alil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Azaim, makarim diraih dengan azimah.
Sayyidina Uthman itu kaya, Bu. Sayyidina Uthman, sahabat kaya, pernah sedekah gandum dibawa diangkut oleh 700 cikar. Apa cikar? Gerobak apa cikar? Gerobak apa cikar? Berapa karung gandumnya itu? Walhasil gandum diangkut 700 cikar disedekahkan semuanya oleh Sayyidina Uthman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya ku. Orang mana? Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah kubur, datang Imam Syafi'i, kuburannya teng Kairo Mesir. Berangkat ke barat, ke Kairo Mesir. Di masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustot, namanya dusunnya Fustot, melarat orangnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk perumahannya masyarakat dusun Fustot. Sampai sekarang masih ono bu rusun, ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali Sugih Loman, panjenengan wali Dudu Sugih mboten, Dermawan mboten. Terus gua apa? Gunanya urip sampean gua apa? Guna urip sampean. Sugi ora wis melarat. Tasen iku tas duduk merek Ecolak Delsi bukan. Nek Ecolak 2 juta lah. Kalau Gucci 70 juta. Iku Hermes 20 juta, apa 2 miliar wonten tempat 2 miliar itu ada. 1 miliar setengah Hermes. Kalau sampean kiai sampean tas tulisannya pojok musyawarah majelis ulama kabupaten lengawang ini misik ya Allah. Lengawang itu Jo Malone Ponain Bulgari itu 5 juta sebotol kecil itu. Kemudian sampean 5 gram 10 gram malam. Sandale lili, sarungnya cap gajah duduk, kelambinnya kokorong usirong ulen turun dikumbah, kopi ireng ora, coklat ora ireng campur coklat, baju itu Pierre Cardin, Christian Dior, 7 juta, jas itu dibikin dari wool Darmil, England, semeter 13 juta, ngoten lho. Dasi terus yang 7 juta, ikat pinggang 5 juta, 4 juta ikat merek Belly, sepatu Hermes 11 juta. Oh ten lo, ya Allah, pulpen Montblanc 15 juta. Saya ini pulpen rohantu seket. Hadirin saya hormati. Jadi kaya itu wajib. Allah berfirman. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Ini Quran, Pak. Jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan anak melarat. Jadi sampean artinya kudu sugih ben nanti kalau panjenengan meninggal dunia diwarisi oleh anak-anak semuanya dapat warisan yang cukup banyak. Paham boten? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya wajibkan, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Kiai Roy Suriah, Katib Suriah, Ketua Umum NU, Imam Masjid, Majelis Ulama, itu loh yang sebenarnya kaya itu. Sekarang yang ngangkangi nikel, batubara, mangan, boksit, granit, siapa? Emas, belian, minyak, gas, siapa? Kiai wong soleh
ada 9 naga. 9 naga berusaha nambang untungnya wong songo iki, untungnya wong songo iki, untungnya 1000 triliun. Paham boten? Ada yang punya tambang? Tali tambang ya, tambangnya. Jadi sugi itu wajib. Mondok nang anak karo duit, bangun masjid karo lungo haji, ngelakoni rukun Islam karo ya Allah. Wong sugih karo melarat, podo solate, podo rajin puasa Senin Kemis, podo ahli jamaah nang masjid, podo sering istiwasa bareng, baca maulid Nabi bareng. Yang satu kaya satu melarat, yang kaya umroh tiap bulan, yang melarat, yang kaya pergi haji, ziarah Syekh Abdul Qadir Jalan di Baghdad, ziarah Imam Syafi'i di Mesir, ziarah Ibnu Arabi di Suriah, ziarah Tistijani di Maroko, ziarah Syekh Syu'aib Abu Madian di Aljazair, terus sampai kemana-mana ziarah wali-wali-wali, yang melarat, yang sugih ala anak kilimo, mondok kabeh, kuliah kabeh, pinter kabeh, yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo bunyi barang. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau saya kesini lagi masih melarat. Hanya saya hormati. Jadi dalam bahasa Arab ya Bu, Pak, dalam bahasa Arab, kalau masyarakat berpendidikan, rata-rata kecamatan ini misalkan sarjana kabeh, rata-rata lah, ada yang S3, S2, S1, niku namanya masyarakat yang sudah berhasil mencapai takofah, apa? Peradaban. Dan masyarakat yang pintar, cerdas, berilmu, sarjana, apa? Kaya semua, sejahtera semua, rumahnya 2 lantai semua, mobilnya Innova semua, kira-kira gitu, kira-kira. Namanya hadoroh, apa namanya? Kalau ada dua-duanya orang dua-duanya, ya alim, ya pinter, ya bertakwa, akhlaknya baik, kaya, namanya mutamaddin, apa? Madinah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu membangun negara, bukan negara Arab, bukan negara Islam namanya. Negara Madinah. Negara yang masyarakatnya beragama, berakhlak, berilmu, dan kaya-kaya, sugi-sugi. Itu artinya negara baldatun thayyibatun. Pengen boten? Kapan mulainya? Besok, ayo harus kaya. Para hadirin saya hormati. Kalau sudah Kanjeng Nabi sudah wayuzakkihim, membangun akhlak, baru wayuallimuhumul kitab, pendidikan akhlak dulu, baru pendidikan karakter dulu, baru education, baru skill. Orang pinter akhlaknya belum dibangun, malah korupsinya luar biasa. Wong bodoh korupsi ayam, wong pinter kandang ayam. Wong bodoh korupsi sepatu, nyolong sepatu, wong urip pabrik sepatu, wong pinter. Paham boten? Wong bodoh nyuri karo golok, wong pinter nyurinya karo tanda tangan, pulpen harganya 250. Keluarlah 8 triliun, keluarlah 2,5 triliun, ya Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min warjulihim min khilaf aw yunfaw min al ardi
orang yang bikin hancur ekonomi masyarakat. Jadi orang korupsi itu kalau korupsinya 100 juta, 200 juta merugikan negara. Apa? Kalau korupsinya 8 triliun, kalau korupsinya 2,5 triliun seperti Setia Novanto, ketua DPR, ketua Golkar kemarin, sekarang di penjara seumur hidup. Kalau korupsi sampai triliunan, membangkrutkan negara. Gimana? Lah orang yang bangkrut negara itu hukumannya apa? Bukan 20 tahun, bukan seumur hidup, tapi yuqtalu, dibunuh, yusallabu, disalib, tuqta'idu wadulu min khilaf, tak dua tangan, dua kaki, potong, au yunfau min ard, atau dibuang ke laut. Quran ini. Ya Allah. Orang yang korupsinya menghancurkan negara. Paham boten? Wong tani golek pupuk angel sing subsidi, tapi nek pusune mboten subsidi kata. Beras murah yo angel. Beras saiki berapa? 20 ya? 20 sudah. Di Jakarta ada yang 22.000. Yang paling bagus 22.000 di Jakarta. Baru kali ini ada harga beras sekian ini. Luar biasa. Korbannya wong cilik. Bensin orang mudun-mudun, padahal kita minyak punya gas, orang mudun-mudun. Korbannya wong? Wong melarat, wong cilik, wong bodoh. Saleh sopo sampe jadi wong cilik. Cabe di Jakarta 120, bahkan di Sulawesi Tenggara 250 cabe sekilo. Bawang merah di Jakarta 50.000. Ya, walhasil harga-harga lagi mahal semua. Mari kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Sebenarnya kekayaan alam ini harus dikelola oleh orang-orang yang layak, yang baik-baik, yaitu ibadiyas solihun. Paham boten? Pun cari ilmu, kita bangun ilmu pengetahuan yang maju. Kalau sudah ilmunya hebat, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pinter wis, sugi wis, apalagi akhlaknya sudah bagus. Satu lagi, ilmu hikmah. Persembahan ada ilmu hikmah, ada nafkah rabbaniyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Gusti Allah membentuk Adam dari tanah. Dari tanah ditiup dari rohnya Allah, maka jadilah manusia. Jadi panjenengan ini membawa rohnya Allah ini. Nah, rohnya Allah itu gunanya untuk ma'rifat, tawakal, ridho, syukur, qona'ah, ikhlas, ukhuwah, mahabbah. Siap? Hati sampai diisi dengan itu semua, siap? Asror panjenengan diisi, dipenuhin dengan itu, siap? Hati itu mempunyai asror, bisa membaca yang rahasia. Contohnya Gus Dur ala dua-dua, baru dioperasi kepalanya, syarafnya. Di rumah sakit, di kamar ada 5 orang. Pelan-pelan, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi Cakrawardhaya, Subakto Cakrawardhaya. Kita pelan-pelan ngobrol. Gus Dur bangun, duduk. Mengko aku bakale dadi presiden. Kita orang ini kaget, nangis lah kita orang ini. Ini Gus Dur udah konslet ini. Konslet udah gak waras sudah. Ternyata jadi presiden. Sing ngandani sapa? Nurun mubasyir yaqdhifullah ala qalbi man yasha. Nur dari Allah langsung diberikan kepada Gus Dur dan siapapun yang ia kehendaki. Suatu pagi jogging, jalan-jalan olahraga, mampir ke rumah saya setelah selesai. Minta minum air putih, minta roti tawar. Duduk saya buka AC, ngorok. Gus Dur ngorok. 20 menit. Ada saksinya, ada santri saya. Begitu bangun, mengko sampean nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU.
Betul, saya 2010 di Muktamar Makassar jadi ketua PBNU, umur saya 56 tahun. Yang ngandani sapa sing ngandani sapa sing ngandani? Ya, sing ngandani sapa? Sepak bola Spanyol, Prancis. Kita lihat, saya, Pak Muhaimin, Pak Syekhulus melihat di TV. Gus Dur kan betul melihat, betul-betul ketinggal. Iki engko bakale Prancis menang 1-0. Bener. Seminar di Pustaka Nasional dengan tema judul Mengenang Jasa Jenderal Simatupang. Yang bicara 4 orang, 1 Romo Muji Sutrisno, 2 Yakub Utomo Kompas, 3 mantan menteri Rudini, Pak Rudini mantan menteri agama. Menteri apa? Dalam negeri kok agama. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu. Orang 3 sudah bicara di atas. Tidur ngorok juga. Pas wayahe kula sing nangake Gus-gus panjenengan, saya tuntun ke atas. Orang omongannya orang 3 dikomentari kabeh. Yang benar didukung, yang enggak benar ya disalahkan. Jare sop. Wong kelihatannya tidur ngorok kok iso ngono lho. Wonten mboten sing ngertos mboten. Ora jawab ya. Jadi harus ada orang yang betul-betul ashabul hikam, sahibul hikam. Ora butuh duit, ora butuh jabatan, ora butuh pangkat, ora butuh dimuliakan, dijung-jung-jung-jung, boten butuh. Yang saya heran, orang kayak gini ini banyak di agama Buddha. Saya pernah ketemu Sensen di Taiwan, Buddha suci, perempuan, itu semua orang hormat. Dan dia, ya ada wang asu, ada orang asuhan diterima, tapi dikeluarkan lagi untuk sosial. Ada tamu ngasih uang, keluarkan lagi untuk. Sampai membantu UNU, bantu Universitas NU Jakarta, habis 35 miliar. Saya bilang saya nggak mau tahu duitnya, nggak mau tahu duit, taunya jadi 7 gedung. Di Parung, Jakarta Selatan. Masya Allah, ini pun dibantu oleh nabinya Buddha Suci. Di antara pengalut Buddha Suci, konglomerat Aguan. Orang sosialnya besar sekali itu. Jadi di antara orang yang punya hikmahnya bakal malas non-muslim. Bukan orang Islam, tapi hatinya bersih. Hati orang itu hasud, dengki, sombong, benci. Gak ada. Mangkal karo wong, ora tahu. Ingin balas dendam, enggak pernah. Walaupun orang itu bukan orang Islam, ada nurnya orang ini. Paham boten? Mudah-mudahan ala barokatillah. Muga-muga wonten manfaatipun. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.